Puskesmas pembantu Desa Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai saat ini sangat memprihatinkan. Pasalnya kondisi puskesmas tersebut jauh dari yang diharapkan. Atap ruangan yang bocor serta peralatan medis yang tidak memadai, khususnya untuk persalinan melahirkan. Bidan desa setempat mengaku bahwa hal tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi terhambat, sehingga masyarakat harus ke tempat lain untuk melakukan persalinan. PJ Bupati Sarolangun Henry Rizal mengatakan, ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Henry Rizal mengunjungi puskesmas pembantu untuk melihat langsung kondisi puskesmas dan masih terdapat kekurangan. Henry Rizal juga menambahkan, selain kurangnya dari segi fasilitas puskesmas, tenaga kesehatan juga menjadi kendala untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Batang Asai, khususnya daerah Batin Pengambang. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.